Katung Bagus Argikas. Di sini saya berperan sebagai marketing dalam kerajinan tongkol jagung di daerah Minggir yang sudah berdiri sejak tahun 2016 awal. Awal mulanya karena di daerah Minggir ini, terutama Sleman, tongkol jagung itu sangat melimpah dan para petani bingung untuk membuang limbah ini. Kami melihat sebagai anak muda Minggir, daerah Minggir, ini bisa dimanfaatkan menjadi suatu karya. Jadi biasanya kita ambil dari petani itu kan, kita beli 5.000 per karung, kemudian kita jemur kurang lebih 3-5 hari, kemudian dari masuk ke mesin pengamplas untuk menghilangkan kulit arinya. Habis itu kemudian kita masuk ke mesin pemotongan. Dari habis mesin potong, mesin cutting, kemudian kita terapkan di pola mau bikin apa. Nah itu, misalnya bikin lampu atau mau bikin wall decor atau bikin mirror, itu kan masing-masing dengan panjang masing-masing. Yang mengerjakan kami sejak awal tahun 2017, sekitar tahun itu, kami mengkaryakan ibu-ibu rumah tangga sekitar area sini, lalu yang kedua kaum disabilitas dan difabel. Manfaatnya bagi saya itu besar ya, terutama teman-teman yang nggak bisa berkegiatan di luar. Kan teman kita yang pakai kursi roda itu mungkin sangat membantu ya. Mungkin dengan diajarkan ini, mungkin aku tak latihan koyong ini, Bepo, siapa tahu bisa menambah-nambah penghasilan, terus bisa berkreasi gitu. Awalnya cuman iseng kan, kok kayaknya asik, terus kayaknya unik, terus saya ikut ke sini nyoba-nyoba. Pertama itu cuman ini, motong ini, jungle-nya ini manual. Kita sekarang kembangkan beberapa desain yang itu by customer butuhkan, jadi customer oriented. Mencoba memasarkan di toko-toko online atau e-commerce. Belum lama ini, pihak kecamatan memberi fasilitas toko Minggir Mat. Kolaborasinya tahu dari apa aja? Harapan kami, produk kami semakin dikenal dan tentunya dari sektor penjualan meningkat ya.